Akhirnya Stefan William buka suara nyatakan sudah cerai dari Celine Evangelista. Rumah tangga yang dibangun Stefan William dan Celine Evangelista kandas. Keduanya resmi bercerai setelah 5 tahun menikah. Kabar perceraian Celine Evangelista dan Stefan William dibenarkan oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Suharno. Dalam gugatannya, Celine Evangelista meminta Stefan William untuk menafkahi anak sebesar 30 juta rupiah setiap bulannya. Uang tersebut nantinya akan digunakan untuk pendidikan dan kesehatan anak. Kini, Stefan William pun akhirnya buka suara. Melalui postingan di Instagram, ia membenarkan keretakan rumah tangganya sudah terjadi sejak lama. Menanggapi berita yang telah beredar di media elektronik dan media sosial sepanjang Januari hingga Oktober tahun 2021 perihal keretakan rumah tangga saya memang betul adanya, ungkap Stefan William. Bahwa kami telah berpisah rumah sejak awal tahun 2021, segala daya dan upaya telah kami lakukan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga kami seperti konseling ke psikolog ataupun mediasi. Tapi pada akhirnya kami memutuskan untuk berpisah di pertengahan tahun 2021 dan mendaftarkan ke Pengadilan Jakarta Selatan. Lanjutnya, Stefan William mengaku tak mudah menghadapi proses perceraiannya. Ia sangat terpukul karena rumah tangganya dengan Celine Evangelista harus berakhir. Jujur saya sangat terpukul dan seperti kehilangan arah selama proses perceraian kami. Tapi syukurlah semua prosesnya sudah selesai. Alasan berakhirnya pernikahan kami biarlah menjadi hak wilayah pribadi kami karena apapun yang terjadi, biarlah ini menjadi cerita kami untuk menjadi pelajaran kami ke depan. Dan kami berharap publik dapat menghargai hal tersebut, jelas Stefan William. Yang menjadi prioritas kami berdua saat ini adalah anak-anak. Kami akan bekerja sama dan mendukung satu sama lain demi membesarkan anak-anak. Terima kasih, pungkasnya.